Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Adakah pertelingkahan silam antara Tun M dan Raja-Raja Melayu ada kaitan dengan perhubungan diraja hari ini? Ramai mungkin tidak sedar atau mungkin terlupa apa yang berlaku semasa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bertelaga dengan Raja-Raja Melayu pada 1983. Sebelum kenaikan baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Sultan Iskandar telah memberi amaran bahawa baginda akan mengejar bekas Perdana Menteri PM yang gagal berunding dengan istana diraja sebelum kes berkenaan beberapa pulau yang dipertikaikan oleh Singapura dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Tidak ada keraguan bahawa yang di Pertuan Agong tidak lain merujuk kepada Dr. Mahathir yang pada masa itu memegang jawatan Perdana Menteri kedua yang berlangsung selama 22 bulan secara keseluruhannya. Kerana urusan tanah kepada negeri-negeri, Dr. Mahathir sepatutnya mempunyai budi bahasa untuk berunding dengan Raja Johor. Ini adalah sikap tidak menghiraukan istana yang akhirnya membawa kepada kemurkaan agung sekarang. Kini Dr. Mahathir nampaknya sedang menuai apa yang telah ditaburnya. Semasa beliau menjadi PM, negara ini benar-benar dijatuhkan oleh beliau. Meninjau semula apa yang berlaku pada 1983 akan membantu generasi muda memahami apa yang membawa kepada hubungan buruk antara Dr. Mahathir dan Raja-Raja Negeri. Salah satu sasaran utama yang berada di bawah tukul besinya ialah sistem Raja Berperlembagaan yang sepatutnya memastikan tiga cabang kerajaan, eksekutif, badan kehakiman dan perundangan, terkawal serta melindungi dan menegakkan perlembagaan persekutuan dan demokrasi negara. Bagaimanapun, hanya 2 tahun selepas menjadi PM keempat negara, Dr. Mahathir membuldos melalui rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 1983 yang berusaha untuk memotong sayap Raja-Raja Melayu. Agong ketiga itu Sultan Ahmad Shah Sultan Abu Bakar yang merupakan ayahanda kepada Sultan Abdullah, pendahuluan kepada agong sekarang, enggan memberikan perkenaan baginda.